Assalamualaikum. Nama Kak Nap adalah Zainab dan business partner Abang Saleh yang banyak memberikan sokongan dari belakang daripada sudut kejayaan Kak Nap. So Kak Nap sebagai suri rumah tangga, dulu Kak Nap bekerja sebagai sekretari, bila resesi datang Kak Nap diberhentikan kerja. At that time Kak Nap rasa dunia ini gelap. Ya, tak tahu, tak ada arah tuju ke mana, sehinggalah kawan Kak Nap datang memberi peluang kepada Kak Nap untuk kali ketiga untuk memasuki MW. Bila Kak Nap start buat MW, kita kena letakkan komitmen di mana kita harus datang meeting untuk belajar. Di waktu itu Kak Nap bersama dengan Emerald Dairai Ajan Idrawati yang memberikan banyak tunjuk ajar pada Kak Nap. So Kak Nap ikutlah apa yang disuruh. Dan bila pergi meeting, anak tak boleh bawa masuk dalam meeting. So Abang Saleh duduk dekat luar dalam kereta jaga anak. So masa itu memanglah dalam dekat luar sana banyak nyamuk. Abang Saleh sampai bakar ubat nyamuk tunggu dalam kereta. At that time memang susah untuk Kak Nap nak bina penjagaan ni. So lepas tu dia kata suruh buat demo. Bila buat demo, panggil orang datang kat rumah, ramai yang datang. Tapi ya Allah, satu barang pun orang tak beli. Abang Saleh kata, buatlah apa ni, pulanglah beg ni, tak payah buat. Tapi atas kesabaran Kak Nap, Kak Nap cuba lagi. Dan buat kat rumah kawan ni, buat demo, ramai yang beli hingga 200 lebih. Bila Kak Nak dah beli barang, kawan tu kata tak jadi nak beli. Masa tu, ya Allah, tak tahu nak cerita dah lah. Kita ni tak ada duit. Dah beli barang. Lepas tu, Kak Nak cakap dengan dia, kau kalau tak boleh beli, tak ada duit, kau jangan beli barang. Kak Nak bergaduh tau dengan customer. So, masa tu Azian panggil Kak Nak. Kata, you bergaduh dengan customer So, sebab tu Kak Nak tak faham Tapi sekarang kalau orang tak nak beli pun senyum je. Sebab kita dah faham Jadi, dekat situlah Kak Nak belajar. Dan beli belajar buat jatuh bangun dalam penyagaan ni, apa saja yang yang Kak Nak perlu buat, Kak Nak buat lepas tu bila time Kak Nak dengan husband memang mendapat sokongan yang penuh. Tapi ada masanya langit tak selalunya cerah, ada masanya kan dia tak nak hantar Kak Nak pergi tau. So Kak Nak terpaksa tahan lori. Bila Kak Nak tahan lori tu kan, tunggu-tunggu kat bus stop, bus tak ada teksi, tak ada lori, sampai aku tahan lori. Jadi bila Kak Nak tahan lori, so lori tu tanya, driver lepas tu tanya, kakak mau pergi mana? Cakap sana lah.
Lepas tu dia jalan-jalan lagi. Tanya, gimana? Cakap, you diamlah. Nanti sampai saya cakap. Aku pula marah kat dia tau. Ha, lepas tu bila dah sampai ke tahap itu, Kak nak buat demo. Lepas tu besok pergi bantu dorang lain. Bila bantu dorang lain dekat zoo. Dah lain Kak nak tak ada kereta. Kak nak pergi sendiri. Naik bus, last bus. Masuk dalam daripada zoo, bus stand tu. Sampai ke dalam tu. Berapa batu berjalan kaki. Azian cakap, kalau buat bisnes jangan pakai slipper. Pakai heel. Pakai heel berjalan kaki. Dorang lain Kak nak dorang tu. Naik motor kan, Kak nak jalan kaki seorang-seorang. Lepas tu hujan gerimis, sampai dekat sana beli barang tidak masuk pun tidak. Balik tu. So selepas daripada tu kan Kak nak berazam. Kalau Kak nak rasa kalau di time aku ada suami pun keadaan aku begini, apatah lagi kalau tak ada. So Kak nak pegang kuat-kuat MB ni, walaupun memang apa yang terjadi sekalipun, I tetap buat. Sebab I tahu hanya MB saja boleh merubah kehidupan I. So bila I dah buat macam tu, melalui jalan-jalan sukar kan, bila kita cerita kawan duk kutuk kita, jiran duk kutuk kita, tetapi orang yang kutuk kita, kehidupan dia sama saja macam tu. Tetapi Kak Nap dah berubah bermacam-macam kehidupan. Kalau dulu tak pernah pergi luar negeri, Abang Saleh bawa pergi balik kampung setahun sekali. Kampung Gajah. Tak pernah ada dream nak pergi overseas. Tetapi sekarang dah berpuluh-puluh buah negara yang kita pergi. Tak kisah apa saja. Kita dah pergi Alaska. Ni sekarang nak pergi Alaska lagi. So kita tak tahu apa-apa saja. Tapi peristiwa yang paling tak boleh dilupa semasa pergi luar negeri, kita pergi dekat New Zealand sana, Auckland. So MB sewa satu helikopter untuk kita naik atas gunung sana untuk ambil kunci hotel. Yang disambut tu adalah Mak Saleh. Kak nak bawa Mak Saleh kan, Abang Saleh. So yang sambut sana Mak Saleh bagi kunci welcome drink, sambut dekat sana. Lepas tu kita pergi waktu pergi naik atas gunung, pergi piknik kat sana. They all bawa cookies, bawa everything for us as a diamond. Lepas tu kita toilet-toilet tengok nak pergi toilet, MB bawa toilet sekali untuk diamond. Ya Allah, tak tahu nak rasakan bagaimana trip yang dia melayan kita. So dekat situ kita dapat tahu kan, susah payah kita jatuh bangun dalam pengambilan stick tu dia. You punya keputusan. So Kak nak buat keputusan untuk nak buat sungguh-sungguh. So bila dah buat macam tu kan, dia orang akan tanya apa membuatkan you tahan lama dalam perniagaan MB. So dia ingat kita buat MB ni for fun. So jumpa kawan-kawan, you masih buat MB lagi ke? Kak nak tanya, you masih bekerja lagi ke? Sebab Kak nak buat MB sudah berapa puluh tahun, tapi everything yang Kak nak dapat dalam kehidupan Kak nak melalui perniagaan MB. Sebagai suri rumah tangga, mampu ke Kak nak pakai Mercedes Sport? Sekarang tengah nak order Porsche. Bayangkan dream. Walaupun umur Kak Nak dah 60 lebih tahun, tetapi impian keep on dreaming, never stop. By in MB, apa saja yang impikan, walaupun I dapat berbagai-bagai cabaran, tapi it's really worth it. The recognition sebagai suri rumah tangga, I tak pernah dapat tahniah daripada Abang Saleh. Balik kerja tahniah, you had done your good job, fantastic jaga anak, tarak. Tetapi dalam penjagaan MB, every damn thing yang kita buat dia bagi recognition. Yang paling tak lupa sekali bila Kak Nam mencapai executive diamond, Kak Nam duduk dekat Sunway Hotel kat sana, everything provided dengan VIP punya treatment, buka saja pintu bilik, dah ada dah tempat makan kita kat situ. Lepas tu kita turun saja, polis dah escort kita untuk masuk dekat Melawati Stadium. Masa tu jam gila, pukul 5 petang. Tetapi Kak Nap dia escort untuk pergi bercakap dekat Stadium Melawati. Masa itu aku rasakan seperti ala-ala Rosmah. Dapat apa recognition yang sebegitu. Nampak tak dia recognition? Dulu kalau Kak Nap pergi hari jadi, tak pernah pun Abang Saleh bagi sekuntum bunga. Tetapi masa Kak Nap punya recognition, bunga dekat satu lori. Tengok berlambak-lambak bunga yang kita dapat. Jadi MB bukan sekadar duit, tetapi dia recognition. Talk about reward. Sekarang kalau you tengok balik kan, passive income. Kalau you tengok balik sekarang, orang tutup kedai lah, orang itulah bungkus dan sebagainya, kena resign. Tetapi MB Kak Nak dah tak buat dah lebih daripada berapa tahun. Just relax dekat rumah. Tetapi the income keep on datang. Memang kita tak dapat nafikan. Memang tidak ada dalam dunia luar yang apa yang Kak Nak rasakan. My dream, apa yang I nak. Selama mana dulu I nak kan I punya rumah, tiang besar. Rumah tak besar tak apa, nampak tiang. Dapat. Nak buat tangga yang bengkok-bengkok tu, dapat. I nak perabot all Itali. Semua I punya perabot semuanya Itali. Semuanya yang branded punya. I nak swimming pool, I dapat. Diorang cakap apa? You bila masa you nak berenang? Mula-mula je excited, lepas tu tak ada.
I cakap, I peduli apa? This is my money. This is my dream. Tak ada siapa boleh mengusik I punya impian. So, I keep on dreaming sehingga apa yang impikan semuanya dapat. So, I relax. I have a time freedom. I nak pergi mana-mana pun, I tak kisah. Tak kisah waktu bila. I kalau nak pergi shopping, cari hari yang tak bekerja. I kalau I nak pergi mana-mana pun, I tengok time I sendiri. Eh? I tak boleh. Sebab I pernah bekerja dulu. Eh? Bila pergi bekerja, hantar anak kat rumah orang. Waktu tu nak pergi kerja, belum lagi waktu subuh, kita dah sembahyang subuh sebab nak rushing untuk nak pergi kerja. Tak pernah tengok matahari. Matahari terbit tak dapat tengok, matahari terbenam pun tak dapat tengok. Eh? Ha, tetapi hari ni kita kita boleh pilih masa kita sendiri. Macam suami Kak Nak eh, dulu bila sekarang dia very freedom, bagi makan ikan, buat kebun di belakang. So petang kita, pagi kita jogging, petang pukul 6 kita buat swimming. So really enjoy my life. I set my own time. I rasakan bila I cerita dengan diorang, I can on bercerita. I tak, kalau jumpa orang, I tak pernah cerita benda lain. I tak kerti. Supaya sister, I kata, you boleh tak cerita lain? I kata, I tak boleh cerita lain. Sebab I buat MV, I nak cerita MV, I nak share. How fantasticnya penyagaan MV. So, sama berjoging, I cerita dengan my neighbor. So, my neighbor, dia ada buka pusat kumon dah 14 tahun. I tanya dekat dia, kalau you tutup pusat kumon, dapat duit tak? Mana dapat duit? I kata, I tak, I mati pun I dapat duit. So dia kata macam mana? Dia cakap tunggu the next day. So bila I tunggu the next day, I tunjukkan. Dan dia nampak husband dia kira somebody ada jual kapal terbang, timbal kapal terbang lah. Ada macam-macam dia punya apa kekayaan dia, tetapi dia nampak MB. So sekarang dah mula dia tutup pusat kumon. Dia apa ni buat apa dan sebagainya kan. So dia dah mula fokus pada penyiagaan MB. My neighbor sekarang dah pindah. Kan tengah nak buat rumah kat Mangi 2 juta lebih. Eh, ha, you tengok kat situ. MBA is about sharing. You share what you get. Sebab kalau dalam penyagaan lain, you tak boleh share. Ha, so yang ini, you share. So I have a great leader also at the bank. Kita ada Diamond Direct, Rohani dan Syed. Dia juga very fantastic. Dia belajar dengan sikit-sikit, dia dah boleh buat sendiri dah. Eh? Jadi dekat situ kita nampak, in MBA you have to share what you get. Eh? Helping people, uplift people. So yang itu kenyunikan dia. Sebab kadang-kadang kita orang ingat kita ni beramal duduk kat surau memegang tasbih. Tetapi dalam MBA, kita membuat jariah, membantu orang lain. MU yang dimanfaatkan. Kan ke itu kita banyak menolong orang. Sekarang aku pergi berjoging pula. Neighbor I yang dah berjaya itu dah pindah. So aku pergi pula jogging dengan neighbor sebelah pula. Eh? So sekarang dia tengok PKP, dia tunjuk bonus makin banyak. Dia kata, ya Allah, macam mana aku punya income makin banyak? Aku masuklah, kata dia tahu. Ha, dia masuk bila anak-anak pun ikut masuk. So anak dia daripada pelih, dua orang doktor pun sign up. Sebab dia kata geng-geng yang doktor dekat sana semua pun dah buat. Jadi dekat sini dia punya apa yang kita dapat, apa yang kesusahan yang kita lalui itu hanya sementara. So tough time will never last, but tough people will last. So apa pun yang kita nak dalam penyagaan air, bukan senang untuk senang, tetapi ketahanan, the spiritual kita, dalaman kita, kemahuan kita, apa yang kita lalui itu hanyalah sementara. Kak Nak ada satu kawan, partner Kak Nak, Abang Salia. Dia masa Kak Nak pergi rumah dia, bagi tiga orang anak dia sign up. Tetapi seorang tak buat, dua buat. Eh? Dan dia tak buat tau, dah balik kampung. Pension polis, pension polis dia RM5,000. Tetapi pension dalam MBA dia dapat RM7,000 sebulan. Dan dia tak buat, tetapi dia dapat qualified pergi ke Sydney. Itu sebab kita kena tahu what is MBA sebenarnya. Kadang-kadang bila kita cerita kat orang, alah direct selling lah, aku tak main dan sebagainya. But MBA can change our life. Terutama macam Kak Nam, Abang Salih dah bekerja berhenti pension kerajaan. Tak sebab apa ingat. Dan Kak Nam suruh rumah tangga. I got nothing. But in MB can on changing our life. Kita sentiasa bersemangat. Walaupun umur Kak Nam dah 60 lebih tahun. Tetapi kita can on dreaming. Sebab kita tahu dalam penjagaan MB, when you set your target, you work for it, of course you akan achieve. Tak ada jalan lain dah. Yeah? Jadi bagi anda yang dah dapat penjagaan, you must grab this opportunity. MB adalah hak milik kekal. Mungkin kalau kita ada jawatan yang tinggi, hanya sementara. Kepakaran hanya untuk kita, bukan untuk generation kita. Tetapi MB, kalau kita dah sampai satu tahap, you dah build up your strong empire, your group, you tak buat, you mati pun income keep on datang. Sebab kita boleh cerita, orang kata, alah, MB sama je tak. MB adalah the best among the rest. Kalau you tengok balik, you perhatikan balik mereka-mereka yang steady, yang longer dalam bisnes ni, apa yang mereka dapat. So MB is about us. How you want to move, how you want to achieve, it's up to the dimension, it's in you.
How you work, how you nampak. Kalau dulu Kak Nap membina perniagaan di bawah Azan Indrawati, bila Kak Nap work hard, Kak Nap boleh potong dia. Tetapi hari ini, generation yang muda-muda ni, dia orang lebih pandai, dia orang lebih agresif, dia dah boleh potong kita dah. So, MBA is tak kisah siapa anda. Eh? So, dalam kumpulan Kak Nak ada yang dapat 27 ribu, yang dapat 40 ribu, yang seorang 40 ribu haji, gajinya 1,000 lebih saja di hospital. Tolak problem mayat. Eh? Sebagai, apa nama ni, sebagai attendant hospital. Tetapi dia buat keputusan, nak pergi Las Vegas, nak pergi luar negeri, dia tak dapat cuti, dia terus berhenti. Tetapi pada hari ini, dia bertukar, dia punya kehidupan dia, bulanan dia dapat 40 ribu sebulan, baru beli veil fire yang baru. Eh? Hadiahkan, dulu isteri dia ketawakan dia, sebab gaji dia tak tahu apa, celah gigi je. Eh? Wife dia cikgu. Tetapi hanya hadiah isteri dia boleh belikan Mercedes. Boleh guna masa ini ada real fire, ada apa ni, estima dan sebagainya. Siapa tahu kehidupan kita boleh berubah. As long you must believe it yourself. So dia dapat sponsor satu orang pula, dia punya income sebulan hampir 70 ribu, 69 ribu, 60 ribu. Dan tahun lepas dia dapat 800 ribu. Tahun dia dapat lagi, sudah mengira dah beratus-ratus ribu. Jadi dekat sini apa yang kena nak sharekan dekat MB. MB ni adalah peluang untuk semua orang. Tetapi bagaimana orang nampak penyagaan tu. Kalau you nampak MB as a direct selling, MB as a cheap income, sebab itu setengah tu tak boleh tak boleh berjaya. Tetapi kalau nampak MB is a huge business, can change our life, can change people life. Di situlah you akan mula bersuara. Never, never give up. Di dalam penyagaan MBA yang paling penting, kita melakukan basic-basic thing. Dan kita kena apa ni, membuat jualan. How to sell? Of course, we have to sell to ourselves. The harder customer to sell is to ourselves. You have to believe it the product. Bila you rasa excited dengan product, you share dengan kawan-kawan you. Bila you dah share dengan kawan to get cheaper, and suruh dia sign up. Means kita sponsor. Kak nak pergi mana-mana cerita MBA, tak ada cerita lain. Sebab dalam penjagaan MBA ni, kalau you tengok balik, if you share dengan orang, sebab the supermarket dekat mulut you. Kalau you zip supermarket, you tak bercakap-cakap, who knows that you have a business, eh? So, I pergi mana cerita, Alhamdulillah, dapat sambutan. Orang dah takut muai pun, I cerita. I pergi mana-mana pun, I cerita. Tetapi, bila I buat macam tu, nampak respon tu bagus. Bukan kita suruh orang beli, kita share about the product, eh? Bagi tadi sebelum datang kat sini pun, ada Jenny tu, satu Chinese tu, dia dah excited dengan that product, beli pun tiga, beli obat gigi lah, beli apa. Sebab dalam penjagaan MW, you kena change the brand. Change the brand daripada kita pergi dekat supermarket yang lain, tiap-tiap bulan tolak troli, belaga-laga, beli tanpa ada siapa yang stop kita, beli saja. Dan setiap bulan yang kita beli itu, kita dapat apa, receipt. Kita bayar. Thank you, come again. By MW, if you do the same thing, you change the brand, you get the point. The point will, you change into the money. Itu yang paling mustahak sekali. Kadang-kadang orang tak nampak. Kita dah buat perjalanan MBA tapi pergi lagi shopping ke tempat supermarket lain. Eh? Okay, lepas tu kita buat sharing, kita cerita dengan orang, you nak tak dapat pendapatan? So kita start. Kita boleh sponsor semua orang, tapi bila kita nak membina perniagaan MBA ni, kena set dulu. Kalau dia betul-betul nak, dia serius baru kita turun. Kalau dulu I pergi bekerja, caca marbah, kerja ni, oh ni tak nak, ni tak nak, kita kasi penat. So sekarang kita start fokus pada leader. Leader siapa yang mahu. So kalau you nak, okay, I akan turun dengan you. Sebab MBA is about sacrifice. Kalau kadang-kadang nak berjaya tapi tak sanggup nak buat apa saja, tak sanggup apa ni, mengharungi cabaran dan semua. MBA is kita kena lalui, kita kena sacrifice all these things. Sebab kita bermula dari zero, we start learning again. Siapa diri kita yang di luar sana tak penting. But in MBA you have to change. If you don't change, you will die in the business. Sebab bila kita tukar, apa yang perlu kita tukar? Kalau dulu kan nak cakap, tak geti cakap lah, tak geti, tak ada kawan dan sebagainya. But I change. Tak ada kawan, I cari kawan. Tak geti cakap, I belajar bercakap. Bila kita dah tahu apa yang kita nak cakap, barulah kita boleh sharing dengan orang about the product. We know about the product very, very well. Barulah kita boleh menjual barangan. Kalau dulu nak jual satu barang pun susah. Tapi hari ni kadang-kadang satu orang boleh beli sampai 10 ribu, 4 ribu, 7, 8 ribu. So kadang-kadang yang paling mustahak sekali, kita kena do the demo.
One demonstration worse than 1,000 words. Kita cakap berapa-apa tapi benda ni tak ada. Tapi kalau kita tunjukkan demonstration macam mana vacuum can apa ni, work very well dan sebagainya. So kita tunjuk apa skincare kita kena pakai dekat muka dia, baru dia rasakan. Dia feel it. Itu yang kita kasihan demonstration. Selepas tu kita kena service, kita kena build up kita punya dolan. Kadang-kadang kita sponsor, kita taruh kat pokok pisang lah, kita beranak taruh kat surau lah, kita tak bela. Tapi kalau kita dah sponsor, it's tanggungjawab kita to build up them, give them the information, bagi dia, make them understand why they should do the business, how they want to achieve their target. Tapi bila dia dah faham, dia buat sendiri tanpa menunggu kita. MB ni, kalau kita berkati balik, you have to take care, this is your own business. Kalau kita bekerja bagai nak rat, kita jagakan punya orang lain, kenapa kita boleh buat? Tapi let's say kalau kita stop, income kita kosong. Macam kat nak dulu sebagai sekretari, apa saja, bos tak balik, tak balik. Apa yang dia suruh I buat. Tetapi bila sampai satu masa, I dia berhentikan kerja. Waktu I rasa tak ada impian, tak ada harapan, masa depan gelap. Tetapi dalam MV, memberikan I satu inspirasi, memberikan satu semangat, memberikan impian yang tak putus-putus, walau tak cepat, lambat, pasti dapat. Jadi ini yang kita hendakkan. MV is about dream. Kalau kita Allah cukuplah. Tak buat MV ni dulu. Tapi kita nak kehidupan yang bagaimana? Kita nak kesempurnaan hidup, keselesaan hidup. Apa orang ada, kita ada. Apa orang dapat pergi, orang sekitar perempuan dapat pergi kan? Kalau kita tak ada peluang lain, I rasa inilah satu peluang yang boleh mengubah attitude kita. Change kita punya attitude dulu. Nampakkan dulu apakah MV sebenarnya. MV is about kita punya kehidupan kita, the generation. Kalau kita buat MV daripada sekarang, anak-anak kita takkan mampu untuk menjadi miskin sebab ada dahak dia. Kalau kita dapat sebulan 40-50 ribu sebulan, mungkin anak kita akan dapat lebih dari itu sebab network tu keep on growing, keep on buat tanpa henti. Itu yang kenapa perlu kita buat MV. It's not for fun. Untuk kita buat MV bukan suka-suka. Untuk kita nak buat MV bukan kita kata just to pass our time. But it's a career untuk you teruskan to build your own empire. Bukan kita punya recognition, kita dapat passive income, kita dapat apa lagi. Uncommon freedom which money cannot buy. Tidak ada satu perniagaan yang kita tak buat dia dapat. Tapi Kak Nap sudah lama dalam perniagaan MW, di PKP inilah memberikan satu kesedaran bahawa Kak Nap rasa usaha Kak Nap dulu semuanya terbayar. Kalau dulu saya tak cukup masa bina sana, keluar sini. Kalau dulu kadang tak ada duit nak bina perniagaan ni. Tetapi duit sekarang datang tanpa henti. Dan unsunkable. Tengok duit kita, kita tak buat kerja tapi income kita makin banyak. Sebab kita dah ada network yang besar. Lepas tu kita rasa kalau dulu kan kita rasa kita tak pernah nak fikir nak pergi lori sebab tak mampu. Tetapi hari ni tiap tahun bagi di level kita setahun 3 tempat yang kita pergi kan. Ni besok nak pergi Alaska lah, Finland lah. Tadi executive demo tu dah announce kan untuk kita sebelum pergi Alaska kita ada pergi lagi satu tempat lagi. Ya Allah, tak tahu nak cerita bagaimana kehidupan boleh merubah segalanya. Jadi bagi anda yang mana buat perniagaan MV, teruskan sebab bukan semua orang yang dapat. Ada masa yang dapat pun akhirnya terkeluar juga. So inilah yang boleh merubah kehidupan kita and boleh menolong orang lain. Mungkin Kak Nak ada cerita dengan satu orang tu, dia memang kaya di malam penyumbang makanan. Kak Nak kata kat you, you kaya tapi semua ke anak-anak you kaya? Bolehkah you bagi orang duit tiap-tiap bulan, saudara mara duit tiap-tiap bulan walaupun you kaya? Maknanya I cakap dekat you, teach them how to fish, not give them a fish. Kalau kita bagi dia ikan kenyang satu hari, tetapi kita hajar dia, bagi makan, bagi pancing ikan, dia akan senang sepanjang hayat dia. So this is about MW. You share. Kadang-kadang kan nak tengok orang yang mungkin tak ada duit, ada dapat suami yang berpangkat besar, tiba-tiba suami kena buang kerja, kosong pendapatan, anak yang belajar di kolej, tetapi dalam pada dia itu dia buat MW, itulah punya duit yang dibina anak-anak dia sampai semuanya berjaya daripada penyagaan MW. So MW you jangan tengok sekarang. You kena nampak. Kejayaan kita ni adalah usaha-usaha kita. Cabaran kita yang kita lalu di masa yang lalu. Kejayaan yang kita dah dapat. Jadi usaha anda sekarang adalah untuk kejayaan di masa akan datang. So kalau kita perhatikan balik di dalam perniagaan MW, bukan kita nak tengok sekarang aku okey. Memang kita okey tapi kita tak tahu apa yang akan datang. Saya punya jiran tengah bercakap pukul 3 pagi dah masuk hospital. Kena 30 ribu, kena heart attack.
Adakah kita duit simpanan RM30,000? Selagi duit tak masuk dalam akaun, selagi itulah dia tak operate. Nampak tak? Ha, tunggu mati je. Jadi kat situ money, kadang-kadang kita Allah tak kisahlah. Money is motivation. Money is everything for us to survive dalam kehidupan. Jangan kata duit tak penting. Yeah? Ha, jadi dekat situ, MB, kalau you tengok balik, bukan di kala sekarang, mungkin you tak perlu. Tetapi kita tak tahu di masa akan datang. Jangan dah terantuk, baru nak tergadar, dah jadi sesuatu yang berlaku pada kita, baru kita nak mencari-cari. MB, kalau you tengok balik, it's about circus. You tengok melenting ke atas bawah, tapi dia bawah dia net. Menampung if anything happen untuk dia jatuh. Dia are professional tapi ada need di bawah dia. So MB, mungkin sekarang ni tak perlu. You just sign up to change brand, jumpa kawan cerita, buat ni ya. Sebab kalau you tengok about the product is so fantastic. Kalau kita tengok about dia punya plan is so fantastic. You mean tidak ada tandingannya eh. Jadi dekat situ kita perlu buat. Mungkin dia tak dapat buat secara drastic, dia tak buat secara aktif betul-betul. So cuba start daripada sekarang. Macam I punya dolar dulu 3%. How much lah 3%? Kalau orang yang tak sabar dalam menggibak. Tapi dia kin on buat. Sekarang RM40,000. Dia punya income. Ya Allah, kita tak dapat nak ceritakan bayangan RM40,000. Yang seorang RM60,000. So tak tahulah berapa puluh ribu yang dia akan dapat. So MV is about opportunity to everybody. Those yang grab this opportunity. Those yang buat, mereka yang dapat. Jadi bagi anda yang belum lagi nampak, mungkin terdengar apa yang kan nak kongsikan, you juga perlu membuat sesuatu demi untuk perubahan dalam kehidupan kita. Jadi dalam perniagaan MA juga seperti perniagaan lain, of course setiap kejayaan didatangi dengan berbagai-bagai cabaran. Kak nak punya cabaran macam-macam yang kak nak lalui. Tetapi I pegang satu, I have a dream. Nobody will take away I punya income. Nobody boleh merubah I punya masa depan. Jadi dengan itu kan kak nak buat, ada kalanya kita cerita dengan saudara mara, duduk kutuk, dia cerita kata macam kak nak ni minta sedekah. Dulu cemen menangis. Tapi sekarang I mampu bersedekah. I mampu membuat rumah kebajikan untuk arwah bapa I. I beli pondok untuk dia. Kalau dulu masa I susah, dia tak dapat menikmati kesenangan daripada I, I tak kurang jaga dia. Tetapi hari ini I ada duit, I ada masa, tetapi I tak ada dia. I tak ada orang yang tersayang bersama dengan I. Jadi I buat satu keazaman, sedekahkan bodoh supaya pahala itu pergi ke dia. Kita boleh buat everything. Jadi bagi anda, you must have a sense of urgency. Why you should capai bersungguh-sungguh, why should you kena buat? Sebab kita nak tengok kejayaan kita dirasai bersama dengan orang-orang yang tersayang. Jangan sebut orang-orang yang tersayang tak ada bersama dengan kita seperti Kak Nak. Sebab dulu kita tak tahu betapa perlunya kita mencapai cepat. Betapa perlunya sense of urgency. Tetapi kejayaan kita hanya untuk kita, tak dapat dinikmati oleh orang-orang yang bersama seperti ibu bapa kita. Jadi anda masih lagi ada ibu bapa. Reward eh, apa yang you nak beri kepada mak bapa kita. Dengan syarat you have to move in this business. You have to achieve a certain level. Kalau kita capai biasa-biasa, mana mampu, mana mungkin kita nak buat sesuatu untuk dia kan. Tapi kalau kita dah boleh lebih duit tu, macam-macam yang kita boleh buat to sacrifice. Semasa kita nak membina. Dulu kak nak tinggalkan anak eh, masa buat penyagaan MBA, sekali-sekali je pun wajoran semua kata, keluarga semua kata-kata, kau jangan menyesal tinggalkan anak kat rumah. Tapi bila bekerja, bawa anak. Tak kan? Tinggalkan anak, tak ada orang cakap. Tapi bila buat penyagaan MA, tinggalkan sesekali. Semua orang kutuk. Tetapi hari ini, kalau Kak Nap tinggalkan anak buat selama-lama, anak-anak Kak Nap kaya. Sebab dia ada pendapatan apa yang Kak Nap diwariskan kepada dia. So, perlu tak kita tinggalkan anak kita sementara? Kalau kita tak buat bisnes MA ni, kita takut orang cakap. Kita tinggalkan anak kita di waktu kita tak ada apa-apa. Anak kita meminta-minta dengan orang lain. Adakah yang itu pilihan kita? Tapi bagi kanak-kanak tak pernah takut. Setiap umur 18 tahun anak-kanak ada 3 orang. 18 tahun saya bagi dia starter kit tu. Saya nak dalam penjagaan MV ni dan dengan sebuah kereta. Setiap anak yang itu saya reward begitu eh. Sebab waktu kita ada duit. Biarpun orang cakap tapi kita tahu apa yang kita nak. Our dream. You must have a big dream. You kena ada impian yang besar. The big why. Why? Kenapa orang tak berjaya? Sebab dia tak ada. Dia tak ada punya buat yang kukuh. Ha, macam Kak Nak tak ada duit. I must fight. I must sacrifice. I must do everything to get the money. Dengan ada duitnya, barulah I boleh mencapai impian. Dulu Abang Saleh
pun mula-mula negatif. Tetapi kita yang faham, kita buat saja, lama-lama dia akan jadi lebih positif. Kak Nak rasa kalau Kak Nak sendirian buat penjagaan MB pun tak boleh buat. Tak boleh nak angkat barang. So sekarang everything dia tolong, Kak Nak bercakap, dia buat itu. So we work as a team. Kalau kita buat penjaga lain, dia hanya sendiri. Kak Nak pun sendiri. Tetapi dalam MB, everything we work together. We enjoy together. Dah tua-tua ni, kalau kita kahwin setahun sekali je, setahun sekali je lah pergi honeymoon. Ada ke orang yang pergi honeymoon tiap-tiap tahun? Tak ada kan? Tapi Kak Nak dah tua, tiap-tiap tahun honeymoon setahun tiga kali. Isn't it fantastic? Kan? Tak dapat dalam dunia luar. So, kita punya jiwa pun rasa tak adalah nak menunggu mati saja. Kita rasa kehidupan kita penuh bermakna. Kita rasa kita keep on changing. Kita punya impian untuk kita membina orang berjaya. Satu demi satu, satu demi satu yang berjaya. Itu adalah satu kepuasan buat kita. Bila orang lain berjaya, kita juga turut berjaya. So, you have to take care your business. So, bila kita dah tak ada the MBA business, the business will take care our entire life. Even though kita dah tak ada dalam dunia ni. Sebab tu Kak Nak rasa kan, dalam penjagaan MW, kita kena faham. Barulah kita nak buat. Kadang kita suruh orang buat. Bila tak faham, bila terima sikit cabaran, kita dah mula hilang dalam penjagaan. Tetapi kalau kita faham, kita keen on buat, tanpa henti, no turning back, you have to set your goal. One day, pasti you berjaya. Jadi dengan itu, Kak Nak rasa dalam penjagaan MW ni, tak ada orang yang gagal. As long you stay longer in this business, as long you betul-betul buat, focus to your matlamat, keen on dreaming, dan juga kita kena sentiasa berusaha dan sentiasa berdoa dan bertawakal. Kalau inilah yang ada ciri-ciri kita sebagai seorang leader untuk nak berjaya, tak ada siapa yang boleh menghalang kecuali Allah SWT yang akan melihat segala gerak kita hidup untuk kita berjaya. Dengan itu Kak Nak ucapkan syabas dan tahniah. And see you at the top. Wow, begitu panas kita mendengar perkongsian dari eksekutif Diamond Zainab.